Assalamualaikum semua, bersama saya Sebu sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Sipur Channel. Let's get this video rolling. Ok guys, di video kali ini seperti korang baca di dalam tajuk, hari ini kita sambung lagi pasang barang. Ha, tu dia. Ok, kalau korang tengok saya bawa kotak yang kecil ni. Untuk video kali ni kotak kecil-kecil je. Sebelum ni kotak besar-besar kan. Ha, ni kotak kecil-kecil. By the way, seperti biasa, video kali ni kita akan pasang barangan daripada Racing Boy sekali lagi. Ha, seperti korang sedia maklum, saya banyaklah pasang barang-barangan daripada Racing Boy kepada motor-motor saya ni lah. So nak tahu barang apa? Kotak dia ni tak berat sangat lah. Ok lah, just nice lah. Jom, kita tengok apa barang di dalam kotak. Let's go. Ok guys, bersama meja hijau saya ni macam biasa. Ok, so inilah kotak dia. So ni barang-barang dia. Kali ni barang dia sikit je, tak banyak. Kita ambil barangan yang pertama. So kita ada disc daripada Racing Boy. Untuk disc ni model dia adalah E2 eh. E2 Steel Brake Disc. Ni kalau korang tak nak pakai yang performance sangat, nak pakai yang cantik, nak pakai yang biasa, yang bulat macam biasa, tapi dia punya kualiti dia okey, ngam, tebal, korang boleh pilih yang ni lah. Ha, ni E2 disc brake daripada Racing Boy. Kalau korang baca kat sini, RCB brake disc E2 series untuk NMAX lah. Dan size dia 230mm F. F ni stand for front lah. Di disc depan. Okay, tengok. Oh nampak, disc dia nyala kan, disc dia kan. Disc standard korang dah problem, dah nipis, dah apa, korang boleh gunakan disc ni. Disc E2 daripada Racing Boy. Saya nampak dia punya design dia macam standard, tapi dia ada corak sikit dah, ada design sikit. And quality dia memang jangan disangkal, quality dia memang nice. Pegang pun dah tahu dah. Lepas tu kat belakang ni pun dia punya permukaan dia agak bujur. Ha, jadi senang sikit. So ni eh, disc E-series daripada Racing Boy. So ini untuk front. Yang kedua kita ada disc yang sama. Ni dia E2 series juga, steel brake disc. Ini untuk rear lah. Racing Boy brake disc E2 series NMAX 230mm. Ini di bahagian belakang lah, R untuk rear lah, untuk belakang. So untuk NMAX ni depan dan juga belakang, dia menggunakan saiz yang sama lah, 230mm. Jom kita buka dia. Ah, tu dia. Ni disc dia. Sama je lebih kurang. Okay, walaupun disc dia nampak sama, saya gunakan saiz dia memang sama lah. Tapi kalau korang tengok, dia punya tempat lubang ni beza lah. Ha, beza. Ha, nampak? Ni kecil, ni besar. So kalau korang nak beli, pastikan korang beli betul-betul yang front ataupun yang rear lah. Beza sikit. Yang ni dia kecil, ni besar. Tapi kalau kita letak lubang dia lebih kurang sama, cuma beza dari segi sini je. Nampak ni? Ha, dia beza. So make sure kalau korang nak beli, pastikan korang kena beli disc depan ataupun belakang. Sebab disc ni dia nampak sama tapi tak serupa. So depan lain, belakang pun lain. Tapi saya yes, dia punya kualiti memang tebal. Nampak? Depan belakang tebal. Okay. So kalau kita baca kat sini, apa yang ada kat sini, dia tulis itu heat treated stainless steel, enhance durability, improve safety and performance, provide effective braking power, dia lightweight, better heat dissipation. Kenapa saya nak tukar disc ni? Kalau korang tengok video saya yang lepas, saya pun ada pakai disc Racing Boy juga. Nanti saya akan tunjuk kenapa saya nak tukar disc baru. Ini barangan yang pertama, kita ada disc brake daripada Racing Boy, iaitu E2 series. So seterusnya kita ada ni. Tada. So ini adalah brake caliper daripada Racing Boy. Untuk model ini, kita tengok RB Racing Boy brake caliper E series juga, and max stand for front. Ini adalah E series. Okay, macam mana bentuk E-series, saya tunjuk kat korang eh. Haa, ni dia. Ini adalah brake caliper daripada Racing Boy E-series. Saya ambil colour silver. Nah, ni E-series punya caliper. Macam mana, handsome tak handsome? Kualiti dia memang nice. So untuk yang ni, dia bukan two piece lah, dia one piece. Cuma dia combine saja. Dia bukan monoblock, tapi dia dua block. Dia combine, so jadilah E-series. Dan selalunya E-series ni harga dia lebih murah daripada S-series lah. Okay, ini E-series. Nampak macam sama, nanti saya akan tunjukkan perbezaan di antara E-series dan juga S-series. So untuk caliper ni di bahagian depan eh, di bahagian depan eh. So macam biasa, Racing Boy akan bagi dia punya ni lah, skru ni sekali dengan dia punya washer copper ni. So barang kita yang keempat, kita ada black caliper juga. Cuma yang ni di bahagian belakang. Kalau korang baca kat sini, RB brake caliper E-series. Bawah ni kalau tengok adalah R. R stand for rear lah. So sama juga colour silver. Nampak? Ah. So macam biasa, Racing Boy akan bagi dia punya skru untuk masukkan minyak nanti lah. So macam biasa, Racing Boy akan bagi dia punya satu stiker dan juga dia punya manual guide lah.
Alright, so ini saja guys barangan untuk kali ini. Kita ada 2 disc, ada 2 caliper. Caliper baru, disc baru, dan barang-barang ni semua adalah daripada E-series. E-series harga dia lebih lebih murah sedikit daripada S-series. Nanti saya akan tunjuk apa perbezaan E-series dengan S-series. Okay, so kenapa saya nak tukar benda ni semua? Jom kita tengok dekat motor. Let's go. Okay guys, ni saya punya NMAX. Kalau korang tengok, NMAX saya ni sebelum ni memang saya dah pakai brake disc dan juga caliper daripada Racing Boy. Cuma saya nak tunjuk kat korang ni, brake disc S-series yang saya dah pakai sebelum ni. Dan kalau korang tengok, nampak ni. Ni, saya punya disc ni dah. Dan ni piece saya dah makan. Nampaklah dengan terang boleh nampak. Nampak kan, sini tebal sikit. Ini pun dah tak rata eh. Okay, ni pun dah tak rata. Lepas tu saya nak tukar saya punya disc ni. And then caliper pula, ini caliper S-series. Ini caliper S-series guys. So apa beza caliper S-series dengan E-series, nanti saya akan tunjuk. Kalau korang tengok lebih kurang sama je, tapi dia dah beza lah. So saya just nak tukar, nak rasa caliper daripada E-series macam mana. S-series ni selalunya dia lebih advanced lah. Dia untuk racing. Tapi harga dia pun boleh tahan jugalah kan. So saya akan guna yang ni, kita tengok macam mana performa dia nanti. So satu lagi saya nak tunjuk, ini bahagian depan. Kalau korang tengok bahagian belakang, bahagian belakang disc pun saya dah tukar. Disc ni saya pakai disc standard NMAX. Sebab apa saya tukar? Sebab disc belakang ni S-series punya disc memang dah habis lah, dah nipis habis. Lepas tu saya tukar yang ni. Okay, untuk caliper pula, caliper saya belakang ni dia punya warna dia dah pudar. Warna dia memang dah pudar habis lah. So kalau korang nak cuci, jangan gunakan chemical. Yang ni saya tersilap, saya tembak guna chemical. Lepas tu memang dah out dah. Kita buka dulu satu persatu, depan dan juga belakang. Nanti saya akan tunjuk apa perbezaan S-series dengan E-series. Ini S-series. Okay, jom kita buka dulu. Let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? Okay gang, saya nak tunjukkan perbezaan di antara caliper S-series dengan E-series. Nampak macam sama kan, tapi beza sikit lah. Kalau korang tengok, ini E-series, ni S-series. Pertama, perbezaan dia, S-series dia two-piece. Dia two-piece, nampak? Dia boleh buka tengah-tengah ni. So sebab tu dia ada screw ni. E-series dia tak ada. Dia one-piece. Tapi dia bukan monoblock lah. Dia cantum juga, cuma ni tak boleh buka. Dia one-piece, dia tak ada screw. Tapi kalau dari segi design, lebih kurang sama. Cuma perbezaan dia, kalau korang tengok nak masukkan dia punya minyak brake tu, ni kat sini, S-series dekat sini, E-series dekat sini. Tu perbezaan dia. Nampak? Yang lain semua lebih kurang sama sahaja. Ni perbezaan kat tengah, kat atas. Perbezaan kat belakang. Nampak sama tapi tak serupa lah. Lagi satu, S-series kalau korang nak buka caliper, nak tukar caliper, dia pakai Allen key. Yang ini dia pakai clip. Korang kena cabut klip dia, boleh cabut ni. Nampak tak perbezaan dia? So itu sajalah perbezaan dia. Jom kita pasang. Let's go. Okay guys, ni saya nak tunjukkan perbezaan di antara disc S-series dengan E-series. Kalau korang perasan, S-series memang dia ada design macam ni lah. Dia nampak garang sikit. Okay. E-series pula, dia nampak macam biasa bulat. So kalau pegang yang ni, dia lebih ringan sebab dia dah nipis. Kalau korang tengok sini pun boleh rasa dia punya permukaan tu dah nipis. Memang dah tak boleh pakai yang ni. Sebab tu saya nak tukar disc ni. So untuk disc E-series ni lebih kepada standard nampak je. Okay, jom kita pasang. Buka ni kena hati-hati sikit guys. Ni kalau tak betul-betul loose screw dia. Kita pakai impact eh. Impact ni selamat sikit. Nampak? Kita dah buka eh. Kalau kita pakai screwdriver biasa, selalunya dia akan loose. Pakai impact, insyaAllah boleh terbuka. So macam biasa, brake, minyak brake saya pakai dot 4 daripada Petron lah. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and feel the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface of all. And sometimes you just gotta believe. There's something. Hey guys, ini perbezaan ini standard dengan this RCB ya. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of.
Okay guys, akhirnya siap juga pemasangan kita. Kena okey ke tak okey, nice ke tak nice. Bearing dia nampak lagi besar, lagi nice. Memang nampak cun lah. Pada pendapat saya lah, untuk handbag ni lagi baik pakai E-series daripada S-series. Sebab apa tau? Sebab satu, dia punya post brake kita ni masuk dalam keadaan sangat cantik. Kalau S-series dia tembak luar, E-series dia tembak ke sana. So, ke belakang. Lagi cantik ke belakang lah. Kalau tengok kat belakang pun cantik juga. Post brake tu memang cantik lah ke sini. Kalau S-series, dia tembak sini. Jadi saya punya host brake ni nampak kelakar sikit lah. Dia jadi melengkung-lengkung macam mana entah. Kalau macam ni sangat-sangat cantik dan mancun lah. So dari segi port sama je. Ada 2 port atau 2. Untuk S-series pun 2 port juga. Ini lebih practical, lebih cun. So saya recommend kalau korang pakai NMAX, korang pakailah E-series. Jangan beli S-series. Dari segi pemasangan dia, E-series ni lebih cantik dan lebih ngam. Korang boleh pilih di antara warna. Ada banyak warna. Ada warna silver, ada warna brown. Kalau tak silap saya. Okay. Memang cantik lah. Memang cun eh. E-series. Disc dan juga caliper memang sangat-sangat sesuai untuk NMAX. Nak digigit habis eh. Belakang dan juga depan. Mantap. So saya sangat-sangat recommend kalau korang nak pakai, nak tukar disc dan juga caliper, korang boleh pakai E-series berbanding dengan S-series. Sorry, E-series ni the best. E-series dia lebih practical, lebih cantik, lebih kemas. Cun lah. Tengok belakang dia. Gempa. Okey, jadi itulah dia pemasangan saya punya disc brake baru Racing Boy E-series dan juga caliper E-series. Seperti saya mention tadi, untuk NMAX ni bagi saya orang pakai E-series sebab E-series ni lebih senang pemasangan, lebih cantik, lebih kemas dia punya host brake dan lebih practical lah. Tapi kalau korang nak juga pakai S-series pun tak ada masalah, terpulang kepada diri masing-masing. So kepada korang yang nak beli barangan Racing Boy ni, macam biasa korang boleh check link kat bawah. Okay, pergi je official store Racing Boy dekat Shopee, korang boleh beli kat sana. Kalau korang risau barangan tiruan ke apa ke, korang boleh beli dekat official store Racing Boy. Kat sana lebih selamat lah kalau korang beli. So kalau tak ada kat sana, tak ada stock dekat Shopee pun, korang boleh beli dekat kedai-kedai authorized dealer Racing Boy. Korang boleh cari je dekat Google authorized dealer Racing Boy. Diorang punya authorized lah. Bila korang beli dekat sana, confirm original. So, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa korang di lain video. InsyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum. Stay positive and keep on riding. Bye.